Macam mana memandangkan sekarang social media memang very fast sampaikan maklumat foto semua keluar diorang dulu. Macam mana you guys ambil gambar-gambar all the information untuk publish, untuk air kan sebagai bahan berita? Macam mana you proses pensahihan maklumat tu? Seperti biasa, awalnya kami ada beberapa proses pengesahan maklumat tersebut. Sekurang-kurangnya dua pengesahan maklumat perlu ada. Contohnya kalau daripada Twitter ataupun media antarabangsa, perlu juga ada satu lagi pengesahan, mungkin kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri ataupun pejabat pihak-pihak berkuasa untuk dapatkan dua pengesahan, ataupun kita boleh call orang tu. Dan lepas kita dapat pengesahan, baru kita boleh siarkan berita tu. Begitu juga dengan gambar-gambar yang disiarkan dalam dalam laman web, dalam siaran berita kami. Apa yang kami lakukan adalah kami pastikan bahawa gambar tersebut sah daripada MH17. Gambar keluarga juga sah adalah gambar mangsa. Kemudian kita kena matchkan nama mangsa ni dengan gambar yang betul. Kemudian selepas kita sahkan, baru kita boleh siarkan. Kerana ini melibatkan bukan satu pihak saja, ini melibatkan ramai pihak. Keluarga, syarikat penerbangan, kru penerbangan, kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk mendapatkan perkara-perkara yang penting. Jadi kita harus memainkan peranan yang penting, dan itulah peranan yang dimainkan oleh Astro Awani untuk menyampaikan maklumat kepada anda yang tepat dan juga sahih. Ini bukanlah masanya untuk menjadi orang yang famous dalam Twitter ke Instagram ke, dan saya rasa budaya untuk menjadi famous dan dalam Twitter dan juga Instagram ketika berlakunya krisis adalah sesuatu yang perlu dihentikan. Dan jika anda tak tahu sangat nak tweet pasal apa, ataupun anda ingin menyumbang sesuatu tapi tak tahu nak menyumbang macam mana, anda retweet berita sahih, anda retweet berita terkini yang sahih. Itu saya rasa boleh membantu orang di sekeliling anda untuk memahami berita tersebut. Dan jika anda betul-betul popular ataupun terkenal di Instagram dan juga Twitter, lakukan yang terbaik, iaitu tweetkan perkara-perkara yang mungkin memberikan semangat kepada warga Malaysia, keluarga mangsa yang terkesan, kemudian kepada mereka yang ada di sekitar dunia yang terkesan dengan krisis yang berlaku ketika ini. Jadi kita kena mainkan peranan dengan lebih bertanggungjawab dalam situasi ini. Sallallahu alaihi wasallam.